betul. Faizal, kita ada pemanggil. InsyaAllah. Kita ambil. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Lin. Ya, siapa di talian? Saya Saripudin, Pak Udin. Saripudin. Ha, ni orang normal ni, Faizal, eh? Ya, saya. Cuba Saripudin, sila dengan Tuan Muhammad Faizal kita ni. Selamat datang ke Kunti, ya, Tuan Muhammad Faizal. Ya, saya. Datang dari Kelantan ni. mesti bersama dari Kelantan ni. Dari Kelantan. Saya nak tanya, soalan yang pertama, adakah gerakan OKU Bangkit ni adalah serpihan ataupun pecahan daripada NGO-NGO OKU yang lain? Okey. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, apa yang saya faham dan apa yang saya tengok di sekeliling saya, terlalu banyak NGO-NGO yang berteraskan orang kurang upaya. Ya. Yeah. Yang maksud saya, kalau yang OKU penglihatan pun ada banyak. Mm-mm. OKU yang cecak anggota ada banyak. Yeah. Isu pekak banyak. Jadi kenapa tidak bersatu? Itu yang kedua. Lepas tu soalan yang ketiga, pada hikmat Puan Faizal, apakah akan terjadi kepada gerakan OKU Bangkit ni dalam tempoh 10 tahun dari sekarang? Itu saja, dan saya harap apa-apa program OKU yang khususnya gerakan bangkit ni, dan saya harap saya tengok kebanyakan persatuan OKU ni pada pandangan saya banyak tetapi kurang taring. Tapi kurang taring. Yang bertaring adalah yang cacat penglihatan tu, itu bertaring. Betul. OKU bangkit ni pun ada taring. Saya harap taring dia kekal lah untuk selama je. Jangan sat-sat tumpul pula. Ya, terima kasih. Jadi dah 2-3 tahun tumpul. Itu je saya harap. InsyaAllah. Itu saja, ya. InsyaAllah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada satu lagi pemanggil, Faizan, ya. Kita ambil dulu, ya. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Kak Romi. Kak Romi. Kak Romi kita ni kenal tak, Faizal? Kenal. Kak Romi, terima kasih Kak Romi. Julung-julung kali membuat panggilan ke? Selalu ni dah tidur. Sehat eh Kak Romi? InsyaAllah. Alhamdulillah, dengar suara yang merdu ni kita dah tahu dah Kak Romi. Jadi teruskan Kak Romi dengan Tuan Muhammad Faizal kita. Tuan Muhammad Faizal ada cerita tentang track khas untuk orang OKU penglihatan. Memang baguslah track tu ada. Tapi kawan-kawan saya yang berkursi roda tak dapat menerima track tu. Sebab bila kursi roda berjalan atas track tu, kursi roda dia akan bergetar sebab jalan tu tak rata. Jadi mereka tak boleh guna. Jadi itulah antara sebab kenapa track tu dilepih, kan. Bila dilepih kan, kami orang OKU penglihatan pula ada masalah tak? Tak boleh pula. Lepas tu dia cepat kelam lah, kan. Track tu, itulah masalah. Jadi apa yang terjadi sekarang, track tu berwarna saja. Mungkin sesuatu patut difikirkan yang, tapi sebenarnya orang kursi roda pun tak banyak yang on the road. Tapi kita tetap kena fikirkan sesuatu untuk mereka. Jadi mungkin akan ada jalan penyelesaian lah untuk hal ni. Itu je lah. Itu saja, ya. Puan Romi, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Faizal, itu dia antara soalan-soalan yang perlu Faizal jawab, ya. Tapi dalam masa 10 minit ni, Faizal. Okey, pertama sekali yang pasal itu yang sambil yang jawab apa yang Kak Romi sebut, itulah pentingnya sebenarnya pembabitan OKU di dalam perencanaan, dan dia tak mudah sebab kita banyak benda kita dah siap. Segalanya kiri kanan banyak benda dah siap, dan banyak benda yang dah siap tu tak menepati keperluan OKU. Itu setelah cabaran utama. Tapi kita tak perlu, orang kata tak perlu menyerah kalah. Ada perjalanan masih jauh lagi. Okey, bagi yang pertama, Cik Saripudin, terima kasih di atas keprihatinan beliau tadi tu. Pertama sekali, OKU Bangkit bukan serpihan kepada NGO-NGO. OKU Bangkit adalah, orang kata, sebagai satu gerakan, kaedah gerakan masa kita menggabungkan sama ada individu OKU sendiri ataupun mereka yang prihatin tentang OKU ataupun pertubuhan OKU itu sendiri untuk bersama kita di dalam menggerakkan kempen untuk masyarakat. Bila saya sebut masyarakat, dia akan reflect sekali dengan pimpinan di pelbagai peringkat. Betul. Kepada keperluan OKU. Dan menjawab soalan ketiga tadi itu, memang kita insyaAllah, saya dan rakan-rakan, memang kita sebut OKU Bangkit ni bukan kami punya. Dan ia adalah hak OKU
kalau kita orang tak ada, dia perlu diteruskan. Ya, sampai betul. Bila-bila. Mm-hmm. Sampai Malaysia ni mampu menjadi sebuah negara yang betul-betul orang kata mantap, solid untuk mesra OKU. Dan bagi saya, NGO yang banyak, kita tidak timbul masalah NGO yang banyak. Ya, ya. Tetapi di situlah kita perlukan suatu keselarasan. Mm-hmm. Yang kita mengharapkan suatu orang kata NGO ni ibarat anak. Mm-hmm. Anak-anak yang ramai, dan sebagai bapa kita mengharapkan akan ada kaedah untuk kerajaan, misal kata kementerian, memastikan NGO-NGO yang ada ni mm-hmm. betul-betul mampu menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang sesuai kepada OKU tu sendiri. Sebab kalau kita tengok banyaknya NGO hari ini, dia lebih berteraskan kepada program. Yeah. Mana program, buat program-program. Mm-hmm. Kadang-kadang dari segi fokus. Dalam suasana hari ini, bila kita menyebut tentang mengupayakan OKU, mm-hmm. dia berkait rapat dengan advokasi. Advokasi ni maksudnya, kita mendidik masyarakat, kemudian kita berusaha untuk masyarakat terima apa mm-hmm. yang kita perlu tadi itu. Mm-hmm. Ada bukan sekadar didik, sekadar beritahu masyarakat buat kempen, tinggalkan begitu. Mm-hmm. Dia lebih pada itu, mendorong, menggesa untuk masyarakat terima apa yang kita buat, mm-hmm. apa yang kita mahukan. Dan ia memerlukan satu, orang kata, suatu kerjasama, suatu gerak kerja yang berterusan. Yeah, kita tak, macam kita orang memang kita tak berhenti satu tempat dia, memang berterusan. Itulah orang kata dalam suasana yang dalam masa yang amat singkat, mm-mm. saya menyuruh kepada sahabat-sahabat pendengar betul semua. Lah. Pertama sekali minta tolong like page OKU Bangkit 2012. Sampai dia first Facebook tu. Memang kita minta like kan. Dia setakat ni yang kita kenal pasti, mereka yang like ni, mereka yang sama ada OKU ataupun yang ada kait rapat dengan OKU, bersama dia ada keluarga. Sebab bila kita bicara tentang OKU ni, Kak Lin dan sahabat pendengar, kita berbicara tentang ramai orang dia tak ada keluarga OKU, betul. Dia tak ada rakan OKU. Jadi kita mendidik, kita ada proses mendidik masyarakat. Faizal, kita ada satu lagi pemanggil kita ambil kan.